Batangnya seperti ini teman-teman ya. Jenis bentol-bentol. Bisa dilihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi teman-teman. Jumpa lagi bersama Lakuito Channel. Oke, kali ini saya sedikit mau unboxing teman-teman ya. Bahan bonsai lagi teman-teman ya. Biasa pemula teman-teman ya, mengumpulkan bahan-bahan yang mau kita bonsai teman-teman. Ini tentunya udah tahu ya, anting putri teman-teman. Ini baru dibongkar tadi. Batangnya seperti ini teman-teman ya, ini masih anu. Seperti ini teman-teman. Ini nanti kita bersihkan. Anting putri. Ini belum kelihatan teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bersihkan dulu. Oke teman-teman, ini tunas-tunasnya udah dibersihkan ya, nanti kita cuci. Tinggal motong akar aja teman-teman ya. Kita pendekin lagi. Kita lihat teman-teman ya, seperti itu bonggolnya. Mudah-mudahan menjadi bonsai yang indah nantinya teman-teman ya. Cuma butuh waktu yang lama. Kita menikmati proses dulu.
Oke teman-teman, ini udah selesai dibersihkan ya, sama dicuci seperti ini. Ini jenis batangnya seperti ini teman-teman ya, jenis bentol-bentol, bisa dilihat ya, seperti itu. Nanti akarnya kita pendekin lagi. Diameternya lumayan teman-teman ya, seperti ini. Ini untuk atasnya nanti mungkin kita cangkok dulu ataupun kita potong cetek. Nanti kita selamatkan bonggolnya dulu. Oke teman-teman, sekian unboxing untuk bahan anting putri kali ini. Ini nantinya mungkin saya akan rendam dulu karena tempat dengan medianya belum ada teman-teman ya. Ini saya rendam dulu. Seperti itu. Hasilnya seperti apa, mudah-mudahan bisa menjadi bagus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Jumpa lagi di video saya yang lain. Salam satu hobi.